Pertama kali ke desa Belahan Tengah ini dan luar biasa dari segi penemuannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang masih perlu memerlukan penelitian lanjutan, tapi sesuatu yang sudah sepertinya sangat penting sekali dilakukan. Dan saya memberikan apresiasi luar biasa kepada masyarakat yang dengan aktif mau menjaga agar teman-teman ini tidak hilang. Sampai sekarang sih kita belum bisa memastikan ini struktur apa, tapi kalau lihat dari materialnya, kemudian bentuk-bentuknya itu ada kemiripan dengan yang ada di Trowulan. Ya kalau kita mengatakan ini bagian dari situs Majapahit, tentunya mungkin terlalu dini karena perlu dilakukan penelitian lanjutan.